Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan tanggal 16, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah memenuhi undangan Dewan Pimpinan Pusat untuk menyampaikan konferensi pers pada hari ini. Itu satu. Kedua, pada kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman Persija dan Jackmania atas berbenturan jadwal yang terjadi tanggal 16, yang kemudian sejatinya kawan-kawan Persija akan bertanding di GBK tanggal 16, terus kemudian pada akhirnya dipindahkan ke Patriot. Tentunya benturan jadwal ini sangat kami sayangkan, karena kenapa? Kami dari Partai Nasdem mohon izin atau memasukkan izin penggunaan GBK ini sejak tanggal 16 Februari 2023 dan kemudian disetujui pada tanggal 22 Februari 2023. Sehingga kami kemudian di beberapa hari terakhir baru kami mengetahui terjadi benturan jadwal. Nah, kami sangat menyayangkan terjadinya benturan tersebut dan kami sangat menyesalkan kenapa kemudian terjadi benturan jadwal, sehingga kemudian pada akhirnya berkembang di publik seakan-akan tanda kutip ini adalah satu upaya untuk mengusir, kasarnya seperti itu, Persija dari Jakarta kepada Persija bertanding keluar. Sekali lagi kami, saya bersama Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Panitia Pelaksana sangat-sangat menyesalkan kejadian ini dan kami mohon maaf kepada teman-teman Jackmania bahwa ini bukanlah upaya daripada Partai Nasdem, karena kami sudah jauh-jauh hari ini. Kami berharap bahwa benturan jadwal ini bukanlah suatu kesengajaan yang diciptakan untuk membenturkan Partai Nasdem dengan teman-teman Jackmania. Saya pikir itu penyampaian saya tentang isu-isu yang berkembang selama beberapa hari terakhir ini.